Camat dalam acara simulasi kirap obor. Acara itu sebenarnya kumpul dulu di Abang Bola, sama-sama ke sini, baru ngumpul lagi di Abang Bola ke sini. Jam berapa di lapangan? Jam anak kalau kita bantuan itu kan jam. Coba kira-kira. Ada miskomunikasi. Ica-ica. Halo. Kusiana kenapa? Oke. Kita bawa sana. Kita langsung ke lapangan. Oke, ya. Aku ni ada. Aku ada yang tinggal. Simulasi api obor. Ini wabub yang bawa. Tuh, hijau kok, Bang. Mana dia, Bang? Sama inilah dia api obor yang diambil dari Ae Angan Dusun Reba, Desa Fundi. Selanjutnya memasuki acara tari sambut. Selanjutnya memasuki acara tari sambut. Di desa Kupi
bertepatan di Dusun Kruta. Penyelaman adil-adil penangkapan adil-adil. Bapak langsung jauh tidak naik hati. Obor, kirab obor, alangkah lebih baiknya kita berdoa dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Ustaz Rudi. Cici yang mau cici, ada lah semua kita kan. Tolong semua bari sepan. Ada poin. Tak nolain bari pak. Iya, cici. Apa yang kaya dia? Apa yang kaya dia? Apa kau lah? Apa yang kau sok? Aduh lah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dan tamu undangan dipersilakan untuk berdiri. Setelah kita mendengarkan petua yang namanya ini, selanjutnya api obor akan kita berangkatkan ke air Menduyu. Selanjutnya api obor menuju dermaga Sungai Air Menduyu. Kita perkenankan kepada wakil pimpinan rombongan untuk mengambil api obor dan diberangkatkan. Diperkenankan untuk pimpinan rombongan untuk mengambil api obor. Oke. Api akan diserahkan kepada ketua KNPI. Api akan diserahkan kepada ketua KNPI Bang Abara. Eh, jumpa ikan apa? Kok cicak jadi ketua KNPI? Obrolnya di sana. Sudah dia penyerahan api obor dari Wakil Bupati Bangka Barat ke Ketua KNPI Bangka Barat. Dan obor ini akan langsung menuju ke pelabuhan dermaga Sungai Air Menduyu dan diiringi oleh perahu-perahu nelayan yang akan menuju ke Kecamatan Tempila. Dan diikuti oleh seluruh tamu undangan dan oleh kawai sepeda hias desa kami tersebut. Kami mendapatkan dari desa kami desa kami. Ini ada yang
panjang belum berapa. Thank you.